Sebuah toko material dan kelenteng ludes dilalap si jago merah di Jalan Arya Santika Pabuaran, Karawaci, Kota Tangerang. Sumber api muncul dari jatuhnya lilin sembayang lalu menyebar ke area bahan yang mudah terbakar di toko material milik Bapak Suhu Edi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghabiskan sebuah toko material dan kelenteng. Beruntung tidak ada korban jiwa dan para penghuni berhasil menyelamatkan diri. 12 unit mobil pemadam kebakaran Kota Tangerang diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 1,5 jam berkobar. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Nanang dan Hilmi, Tribrata TV, salam Tribrata.